Kembali lagi di channel aku, Erina Sabania. Nah, kalian lihat sekarang aku udah beda. Aku sekarang bikin video game, yaitu game Sakura School Simulator. Nah, jadi di sini aku lagi bergaya dua, ceritanya sekalian buat thumbnail gitu ya. Ya kali ya. Nah, jadi di Sakura School Simulator ini ya, aku tuh mau nge-review salah satu toko, yaitu toko cake. Nah, ini tuh toko cake-nya deket banget. Pokoknya deket rumah original. Original maksudnya deket rumahnya ini. Pokoknya deket banget ya, guys. Nah, jadi kita langsung aja naik pakai skuter ya, guys. Dan kita langsung aja OTW ke tempat toko cake-nya. Jadi apa ya, toko cake-nya tuh kayak udah maksudnya tuh kayak ada bear-nya gitu loh, guys. Oke, sekarang aku nyebrang. Aku takut banget, takut ketabrak gitu. Nah, jadi itu udah kelihatan tuh, guys, pohonnya, dan udah ada kelihatan namanya. Kita langsung aja ke sana. Nah, aku takutnya. Wow, itu udah ada bear. Kita parkir di sini aja, guys. Parkir dulu. Nah, udah parkir. Aku sengaja gayanya harus kayak gini. Nah, jadi di sini tuh ada bear yang sedang ngoleng gitu. Nggak tahu kenapa pusing kali ya, guys. Tuh, lucu gitu bearnya ngoleng. Ini bisa digeser. Aduh, digeser. Dan ini dia penampakannya. Aku pakai joystick ya, guys. Nah, ini dia penampakan dari toko cake shop aku. Jadi kita langsung aja mulai review ya, teman-teman. Aku mau mulai reviewnya dari atas dulu. Nah, jadi di atas tuh udah ada tulisan Erina Cake Shop. Nah, ini tuh aku double-double, jadi bisa kayak ganti gitu ya, guys. Nah, yang tulisan cake shop itu ganti noh. Kayak yang ini juga bisa. Nah, gitu. Kita langsung aja ke bawah. Turun. Nah, jadi di sini tuh aku kasih pohon apa namanya? Cherry blossoms. Nah, di sini aku tuh kasih pohon cherry blossoms. Pohon sakura ya, guys. Terus sama aku kasih taburan-taburan gini. Jadi ceritanya kayak bunganya tuh kayak turun-turun gitu lah, guys. Lucu. Nah, di sini aku kasih tempat duduk sengaja karena kalau ada yang mau beli terus misalnya mau nungguin, jadi bisa di sini. Ini ada Mio lagi habis beli coklat terus duduk di sini deh, guys. Nah, dan di sampingnya tuh ada bear. Bearnya ini ngoleng-ngoleng gitu. Lucu. Oke, kita tinggal. Aduh. Malah loncat parah banget. Nah, ya, jadi di depan sini tuh udah kelihatan kayak ada rak dan isinya tuh kue semua. Dan aku kasih lampu kayak gini loh, guys, biar lucu aja. Oke, sekarang tinggal kita masuk. Assalamualaikum. Nah, udah ada abang-abang kasir, namanya ini Abang Taiga. Ya, namanya Abang Taiga. Nah, jadi ini dia dalamnya, penampakan dalamnya. Aku mau mulai review dari rak di sini. Nah, jadi di sini tuh aku pakai rak TV. Rak TV-nya tuh dipanjangin gitu, terus didobelin dulu jadi kayak gini. Dan di rak-raknya aku tuh kasih Kagami Mochi, apel cake sama Kagami Mochi lagi. Nah, jadi kayak gini isinya. Aku nggak tahu kenapa naruh apel. Biar raknya tuh terisi aja gitu, guys, nggak ada yang kosong. Oke, kita lanjut review. Jadi di sini tuh
kita review di kasirnya guys. Nah, jadi di dalam kasir itu kita kasih lampu ilmi lain satu kalau nggak salah ya guys. Terus dikecilin kayak gini, ini aku suka banget karena lucu aja gitu lampunya. Nah, di sini aku kasih tempat duduk, takutnya capek. Tadinya sih nggak mau ngasih tempat duduk, dan tapi ya udah aku kasih tempat duduk aja. Dan udah ada taiga tuh, lihat guys, seneng banget mukanya. Dan kipas-kipas uang, wah kayaknya baru aja dia yang beli ya guys. Nah, jadi di sini juga aku nggak lupa taroin laptop. Dan di bawahnya tuh aku kasih lampu-lampu gini loh guys, biar kayak lucu gitu aja. Di yang lain-lain juga aku kasih, tapi aku kayak gini tuh cuma ngasih tiga gitu loh guys. Nah, terus di sini tuh ada kayak ceritanya tuh kayak menu cake gitu di sini ya tuh. Dan di sini tuh aku kasih cherry blossom lagi, dan aku kasih vase-nya aku kasih warna abu-abu. Oke guys, dikasih sudah, tinggal kita pindah ke rak yang ini. Nah, aku nggak sabar banget tuh review. Nah, jadi di rak ini tuh banyak banget cake-cake, kayaknya katanya enak-enak ya guys. Nah, jadi di sini ada cake yang biasa gitu, dan bawahnya aku kasih kagami mochi. Ini aku gedein ya guys. Nah, terus di sampingnya tuh ada apa namanya cake lagi, tapi bedanya tuh aku cuman kasih warna gitu doang guys, jadi kayak gini. Dan paling itu yang bawah itu aku buat ya guys. Nah, yang ini tuh aku kasih lampu-lampu gitu, yang terus apa namanya aku kasih lampu lope, terus aku kecilin jadi kayak gini guys, tuh lucu kan. Dan di sampingnya juga aku kasih kayak gini lagi. Nah, itu tuh kan ceritanya apel, terus aku kecilin aja biar hampir mirip kayak cherry gitu lah guys. Nah, terus di sini ada namanya I love you. Nah, ini dia udah aku review. Dan kita sekarang pindah ke samping. Oh ya, aku juga nggak lupa kasih lampu-lampu kayak gini, biar kayak terang, lucu-lucunya ada gitu. Nah, jadi di samping sini, di sini aku tuh ada yang bikin juga. Ceritanya nih aku tuh bikin rainbow cake. Sebenarnya miring-miring tahu guys rainbow cake-nya noh. Dan buat cherry-nya tuh aku masih sama pakai apel. Terus di sini ada cake yang biasa, tapi aku kecilin biar ada beda-bedanya aja sih gitu. Dan di sini ceritanya kayak cake gitu, cake. Ini aku pakai silinder ya guys. Terus yang apa namanya yang bundaran ini aku lupa pakai apa. Dan sama untuk cherry-nya juga aku pakai apel. Dan di samping rainbow cake tuh ada bolu kayak gini, bolu tingkat. Dan aku juga kasih kayak lampu-lampu gitu loh guys, jadinya kelihatan ada hiasan-hiasannya aja gitu. Nah, di paling bawah itu seperti biasa aku tuh naruh cake-cake. Ceritanya tuh ini jadi tuh ceritanya ini tuh adalah cake-nya ada yang rasa vanilla, blueberry gitu guys, ada yang rasa itu nembus. Oke, ini dia udah ke review. Dan sekarang kita ke rak yang ini. Nah, yang ini juga sama aku kasih kagami mochi. Dan ceritanya itu tuh ada coklat guys, coklatnya aku kecilin. Terus ini aku kasih dua. Dan di bawah juga aku kasih gagami mochi lagi. Dan ceritanya itu tuh ada yang rasa strawberry, ada yang rasa blueberry. Ini sama ya guys raknya. Ini aku pakai rak TV. Jadi kayak gini deh lucu.
Oke, tinggal yang terakhir yaitu yang ini. Cara. Jadi di sini udah ada tulisan Welcome to my cake show. Nah, di sini tuh citanya kayak buat tempat-tempat kalau mau beli bolu gitu loh, guys. Jadi ini dia tempat-tempatnya. Nah, terus di sini tuh aku kasih kayak surat. Terus di sini juga aku kasih kayak kayak box-box gini. Dan ini ada yang buatan aku juga. Ini pakai ini gampang banget bikinnya, cuman pakai silinder dan pakai lampu apa ya, guys? Namanya aku enggak tahu, lupa, yang pokoknya mati kelope. Dan ini tuh boxnya ada yang aku panjangin, ada yang aku apa ya, ada yang agak digedein biar ada beda-bedanya aja sih. Nah, itu kan citanya kayak coklat. Nah, itu tuh di bawah tuh citanya tuh kayak bukan coklat, guys, kayak tempat bulu. Tapi kenapa gepeng ya? Berarti ntar bulunya gepeng dong. Ya udah, biarin ya, guys. Nah, dan di sini tuh boxnya yang paling bawah tuh itu yang biasa aku gak digedein, gak dipanjangin gitu, cuman dikasih warna doang, jadi kayak gitu, lucu kan. Dan sama aja raknya aku pake rak TV. Nah, itu dia, guys, sudah aku review. Aku itu belum diinin mulu, jadi masih kayak dua gitu. Tadaaa, ini udah aku review semuanya. Nah, menurut teman-teman bagus enggak? Menurut aku sih lumayan ya, guys, lumayan bagus gitu. Tapi aku tuh sebenarnya ada yang lupa, aturan kan belakang nama ini tuh, aturan aku kasih lampu-lampu kayak lampu gini, guys, biar kayak ada terangnya gitu. Oke, guys, segitu dulu reviewnya ya. Jadi ini dia reviewnya. Ada oleng-oleng. Oke, kita langsung aja ke skuter dan keliling-keliling pakai ini. Nah, kayak gini. Oke, guys, segitu dulu ya review aku, review toko cake shopnya. Ntar insya Allah aku kapan-kapan bikin lagi dan aku mau review. Oke, guys, assalamualaikum, bye-bye.